Seorang pegawai kedai mie baso di Bumi Indah Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang babak belur usai dikeroyok sekelompok debt collector. Mulanya sekelompok penagih utang menghentikan sepeda motor di sekitar kawasan tersebut. Usai diberhentikan, pemilik motor lantas meneriaki maling kepada para penagih. Naas, seorang pegawai yang berniat membantu pemilik motor malah menjadi sasaran amukan para penagih hingga terjadi keributan di lokasi. Korban mengalami luka di bagian kepala hingga berlumuran darah akibat pengeroyokan ini.